Jaguar melakukan patroli rutin di wilayah khususnya kota Depok. Dari arah Polres, patroli kami menuju Jalan Raya Margonda. Kenapa itu coba? Kenapa ngapain? Nongkrong, tinggal di mana? Ini kenapa kok nggak ada chatting, kenapa? Ini apa? Tos saya coba, keluarin. Teman saya. Mana orangnya? Lagi kemando ya kemana? Coba, isinya apa aja coba, keluarin. Coba buka, jaket, pakai jaket tuh coba. Ye. Kami mendapatkan beberapa pemuda sedang kumpul-kumpul membawa bendera. Habis nobar, gila, Pak. Nobar. Iya, nobar. Ya, Pak. Nobar Persija. Dalam aja, dalam gang sono, jangan di luar gini kalau ngomong depan rumahnya. Ini udah jam 12:30, mendingan balik deh. Gak ada ngomong-ngomong. Iya, Pak. Udah, cepet. Memang kalau menonton sepak bola, kebanggaan boleh-boleh saja. Namun setelah menonton itu, harusnya mereka kembali ke tempat masing-masing, tidak melakukan nongkrong-nongkrong. Jadi tidak menimbulkan kerawanan yang lain. Observasi patroli wilayahan, antisipasi ekor ganjil, ya. Sementara 10-2 Jalan Margonda. Apabila ada kembang-kembang geser kembali, tak 8-7 kembali, Depok 0-0. Selanjutnya patroli kami lanjutkan ke arah Jalan Raya Bogor menuju arah Auri. Di situ kami melihat dua orang pemuda menggunakan dua sepeda motor saling berdorong-dorongan. Kenapa motor dorong-dorong? Hah? Coba buka joknya. Nah ini tadi habis benerin lampu. Lampu? Iya. Di mana? Di celang sisi tadi. Nah, kamu kemana? Mau pulang di sini, Pondok Cibubur. Masker kayaknya mana? Ada? Ada, Pak. Semuanya lengkap, Pak. Nah, lu ngomong kayak lu supaya lengkap. Iya. Gak pakai spion gimana sih? Dari mana tadi? Cilengsi? Dari Cilengsi, ya, abis nganterin makanan. Ini teman-teman lu bukan ya? Tadi? Bukan, saya minta bantuin. Oh, minta bantuin? Ini stand-in. Jadi dia mau iniin, mau bantuin, mau lawan kembali. Ini. Tidak lupa juga kita himbau agar lain kali mereka melengkapi dirinya dengan helm dan peralatan keselamatan lainnya. Dorong lah, berarti. Bantuannya depan ditolak. Udah, hati-hati ya. Setelah itu, kita mendapatkan informasi dari kantor bahwa ada pelapor yang datang ke Polres. Dengan cepat, tim menuju ke Polres kembali. Di mana? Tadi itu jalan-jalan. Kamu naik apa? Diambil? Jadi pas di bawah flyover itu kan ada putaran balik tuh, Pak. Flyover? Ini perawat, flyover ini. Pas saya arah putaran balik tuh, saya balik arah ke taman dari sini. Nah langsung ada motor nyamperin saya. Terus? Pakai kupluk. Terus? Berapa orang? Dua. Terus? Dia pakai kupluk dulu. Iya, terus? Gimana dia ngapain? Nah, yang belakang itu kayak ngeluarin celup. Tapi udah kayak mau ngepetin saya. Saya ngeliat langsung ngeliat dia. Pas saya lihat dia udah megang pisau, saya langsung kabur. Dia mau ngejar, tapi karena saya naik ke arah flyover, dia ke arah bawah. Terus dia? Saya nggak tahu lagi. Dari pihak? Ada yang ngambil? Kamu sama siapa? Ya. Sama siapa? Saya sendiri. Ada yang berapa? Nggak ada. Mau pulang? Saya mau pulang. Berani nggak? Berani. Berani? Cuma tadi saya kepaya, saya kabur. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya motor metik hitam, ternyata dia mengaku habis dipepet oleh satu sepeda motor. Yang penting kamu gak apa-apa ya, makasih ya, ntar kita jadikan informasi kita ya. Ya, berdasarkan informasi ini, selanjutnya tim kita luncurkan ke tempat kejadian perkara. Kemudian mencari info kepada warga sekitar, ternyata kami belum menemukan ciri-ciri seperti yang dilaporkan oleh pelapor tersebut. Ketika patroli kami lanjutkan ke daerah Kampung Lio, di sini kami menemukan lagi dua motor. Kenapa motornya?
Mati, Pak. Hah? Mati. Nama mati kenapa? Berbes, Pak. Hah? Berbes. Dari mana kalian? Saya mau pulang, Pak. Dari? Habis main. Main mana? Di sini. Apa namanya? Dayam di rumah teman. Ya ini? Cewek ini? Siapa? Cewekmu? Hah? Cewekmu? Iya, Pak. Hah? Iya. Selanjutnya kami periksa kembali. Ini pulang kemana? Pulang sini, Pak. Beji. Hah? Beji. Kamu pulang kemana? Tahu, Pak. Ini? Mama. Hah? Ini pacarnya bukan? Tadi katanya pacarnya. Dekat sini. Hah? Cewek ini? Siapa? Cewekmu? Hah? Cewekmu? Hah? Iya. Kita cek kelengkapan sepeda motornya. Itu ada STNK-nya udah? Ada, Pak. Bawa lah, bagus aku buat. Mereka lengkap membawa surat-surat STNK. Apa tadi? Lapo? Lapo di mana? Situ. Enggak. Ada yang lejar-lejar gak? Enggak. Umur berapa nih? 15. Hah? Berapa? 15. 19. Sekolah di mana? Sekolah. Kamu? Di Pajar. Ini kenapa enggak sekolah? Libur, Kak. Bisa ada. Oh, gitu. Sekolah di mana? Dalam mana? Ini adik kakak ya? Teman. Iya. Nah, ini kakak. Iya, adiknya. Kakak sekolah, adiknya ke sekolah. Kedua wanita ini menggunakan pakaian yang tidak pas untuk usia mereka dan agak seronok. Modelnya begitu ya? Iya. Beli di mana? Oh, baju kakak. Oh, gede yang berarti ya. Ini siapa? Kakak. Kakak, berarti itu baju dia? Bukan. Tuh, lu bilang tadi, iya, tapi bukan. Gimana sih? Dan menggunakan pakaian seperti ini dapat menjadikan niat buruk bagi orang yang melihatnya. Kami menyarankan agar lebih baik menggunakan kelengkapan keselamatan berkendara seperti helm, jaket, atau pakaian yang memang pas sesuai dengan usia mereka. Copot satu tuh. Atasin deh bajunya. Ininya kemeble. Minta jaket anti ini, kasih adik buat jaket nih. Udah, sana langsung pulang ya. Eh, cowoknya anterin pulang itu. Ya, Pak. Gimana ada sana? Gak ada. Hah? Sana kan? Itu ngapain sana kalian? Udah balik ke arah sana, lain sana kamu itu. Himbuan-himbuan ini semata-mata kami lakukan adalah demi untuk keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri. SIM-nya bisa tunjukin, Pak, sama SIM-nya saya. SIM-nya udah mati. Ibunya yang punya SIM. Ah, kenapa ibu enggak? Harusnya ibunya yang bawa begitu. Coba sini. Polisinya ganteng. Bisa aja. Luncur ke TKP. Siap. 86.